Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Ardi Didi. Di video kali ini, aku akan mukbang gorengan dan ditemani dengan es rasa-rasa. Seger bener. Ini jus rasa jambu. Stay tune terus ya guys. Don't forget to subscribe, like, and comment, and share to your social media. Here we go. Mantul banget. Jadi gorengannya itu ini ada risoles, pisang goreng, bakwan, onde-onde ubi, dan tahu, and then kacang hijau. Jadi aku mukbang ini sehabisnya aku aja ya guys, soalnya kalau nanti kepenuhan juga daripada membazir kan. Okay guys, let's start. Let's we eat. Aku mulai dengan pisang goreng. So crunchy, you know. Sebelum kita mukbang, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuh pisangnya ini kayak kurang manis gitu, kayak masih mengkel gitu guys. Tapi oke lah, boleh lah. Crunchy banget. Terus kita lanjut ke onde-onde ubi. Aku suka banget sama onde-onde ubi ini guys. Let's see. 1, 2, 3, go. Wow. Dalamnya ada gula merah. Aku senang ini. Tapi kalau lumer-lumer ini nggak terlalu lumer ya guys. Tapi kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. So debak. Oke, kita lanjut dengan ini dia, bakwan. Minyaknya banyak banget guys. Jadi tuh dulunya ada gosipnya, katanya yang jual tuh pernah kayak nyampurin ini plastik dan keciduk oleh salah seorang yang beli. Dulu sempet juga ini tutup lama, cuman karena di daerah aku nih yang jualan cuman dia, udah
ada, dia buka lagi rame. Emang gorengannya lumayan enak sebenarnya. Karena kalau aku sih itu sempat viral juga, tapi dia beberapa tahun yang lalu, lama banget sih. Tahun yang lalu kalau nggak salah. Dasar aku tuh dia tahu pakai plastik masih dibeli juga. Jadi guys, maaf ya guys. Kalau ini minumnya tadi yang full, tiba-tiba tinggal separuh. Karena tadi ponatku sibuk kali. Kalau tadi udah aku rekam jadi gak terrecord ya jadinya. Sorry ya guys. Oke. Minum dulu biar gak panas. Makan tahu isi. Kalau kita coba dulu ininya ya guys, sayurnya. Soalnya kadang tahu isi ini kayak sayurnya itu nggak berasa, jadi kurang mantep. Jadi kita coba dulu ini. Biasanya enak, cuman ini nggak tahu ya. Enak, cuman dia sedikit lebih asin. Sekarang kita coba kacang hijaunya. Wow, it's so daybug. Love it so much, so love it. Aku kurang senang sama kacang hijaunya. Enak, cuman kayak enak gitu guys. Jadi kayak dimakan langsung kayak nyet gitu ke tenggorokan. Jadi kurang mantep. Stop. Kacang hijaunya. Minum dulu guys. Sekarang tinggal risol and onde-onde ubi, gula merah. Kita try risolnya ya guys. Unch. Sayurnya lebih mantap lagi kalau dikasih saus. Tapi sebelumnya aku mau coba sayurnya dulu. Sama kayak tahunya tadi, sayurnya berasa. Itu enak. Dan tekstur dari apanya ini, pelilit sayurnya pun enak. Okay guys, don't forget to subscribe this channel, like and comment, and share to your social media dan ke sahabat-sahabat kamu.
serta aktifkan tombol loncengnya di sebelah tombol subscribe. Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.